Terlebih dahulu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab pada saat ini kita sudah mencapai ulang tahun ke-42 gereja kita. Mulai dari 27 September 1981 sampai 27 September 2023. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab dalam penyertaannya kita semua dalam keadaan sehat. Jadi saya sendiri, saya mengucap syukur dan terima kasih sebab permulaan dari gereja ini menyiapkan semua pandu rukun, semuanya saya yang menyiapkan pada tanggal 27 September 1981. Saat ini saya sudah berumur 75 tahun. Syukur kepada Tuhan. Kita berharap pada hari-hari yang akan datang, gereja kita ini semakin maju. Memang termasuk gereja kita ini gereja yang cepat berkembang. Kalau kita perhatikan dari tahun 81 sampai sekarang, banyak sekali perkembangan juga. Jemaatnya juga sekarang sudah sampai nomor 2000 anggota. Jadi begitu cepat. Terima kasih kepada Tuhan. Semoga pada hari-hari yang akan datang, mulai dari sekolah minggu, nomor 10 remaja, dan orang tua, puan ama, puan ina, lansia, kita tetap bersatu di gereja ini. Dan lebih maju pada hari-hari yang akan datang. Semoga gereja kita ini bisa menjadi panutan pada gereja-gereja yang di sekitar kita pada hari-hari yang akan datang. Marilah kita jaga kesatuan kita, kekudusan gereja kita ini pada hari-hari yang akan datang. Sebagai kami lansia, itulah pesan kami untuk orang-orang yang lebih muda. Dan semua itu, usaha kita selama ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan rasa syukur dan terima kasih. Demikianlah sepatah kata dari saya sebagai lansia yang ada di gereja ini. Terima kasih. Jadi menurut saya, untuk pesan-pesan kita atau pesan saya kepada semua, tapi utamanya kepada generasi muda milenial, kami bangga karena di gereja kita ada khusus untuk pendeta sekolah minggu, ada remaja, ada ama, ada ini, ada lansia. Ya memang tidak bisa dipungkir bahwa anak muda atau generasi muda inilah yang akan melanjutkan nanti gereja ke depan. Makanya disebutkan gereja itu masa depannya ada di remaja atau anak-anak gitu. Kalau pesan saya juga ya, karena kita kan kata duty, akademi ada bakatnya, jadi kuliah Kristen bakatnya itu ya kebakatan kita itu ya jangan sampai hilang gitu loh. Jadi harapan kami begitulah kepada anak-anak muda sekarang ya. Saya sekarang sudah umur 71 tahun, agak bangga juga kan melihat anak muda yang sudah senang, sudah main di multimedia gitu ya. Saya di ulang tahun kita yang ke-42 ini ya, sound system gereja kita disempurnakan lah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 tahun gereja kita Kadupi itu Kenjero. Oras, Oras HKBP. Shalom. Buat kita Oras HKBP itu Kenjero. Pertama-tama kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita umur 42 tahun bergereja di HKBP itu Kenjero. Semuanya itu tidak lain adalah belas kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua jemaat. 42 tahun adalah umur yang sudah menjelang dewasa di kegerejaan. Kalau kita merenung tentang hari ulang tahun HKBP Kenjero, tidak lupa juga kita mengenang teman-teman kita, orang-orang tua kita yang ditunjuk oleh Tuhan dulu dengan semangat kebersamaan, semangat kebersatuan untuk mendirikan Parmingguan di Kebun Jeruk yang sekarang menjadi HKBP Resort Kebun Jeruk. Kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak dan Ibu yang sudah duluan mendahului kita, semoga rahmat Tuhan melindungi keluarga yang ditunjuk Tuhan sebagai figur pencetus untuk membangun gereja HKBP Kebun Jeruk yang sudah berusia 42 tahun sejak yang kita mufakati tanggal 27 September tahun 1981. Di samping ulang tahun, kalau kita menoleh ke belakang, sangat baik Tuhan kepada jemaat di Kebun Jeruk. Sejak berdirinya gereja kita, Tuhan memberikan kemudahan untuk tempat beribadah, baik lingkungan masyarakat sekitar, baik juga pemerintah Pemda DKI Jakarta yang memberikan izin tempat beribadah dan izin mendirikan bangunan gereja HKBP Kebun Jeruk yang kita jalani dan kita diberikan Tuhan kemudahan hingga sampai sekarang ini
Inilah gereja kita HKBP Kebonjeruk. Umur 42 tahun sudah mendekati hari ulang tahun emas ke-50. Puji syukur kepada Tuhan, kita diberikan umur bisa merayakan seperti saya sendiri siagian. Alangkah bahagianya kalau bisa hadir masih di tahun 50 tahun HKBP Kebonjeruk yang akan kita jelang beberapa tahun lagi di HUT ke-50 tahun di tahun-tahun depan. Pesan dan kesan saya sebagai anggota jemaat HKBP Kebonjeruk tidak lain adalah supaya kita mengusahakan rasa kebersamaan, rasa kebersatuan, rasa persaudaraan antara kita sesama jemaat. Kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kepada parhadu-parhadu kami yang sudah pensiun dari hasil tuaun, kepada situa-situa kami yang sekarang artinya sudah angkatan-angkatan muda, mari kita merenung supaya Tuhan menjauhkan kita dari segala persoalan-persoalan internal. Karena masalah yang sering timbul adalah masalah-masalah internal yang tidak dan harus kita jauhkan supaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi rahmat Tuhan tidak terhalang oleh sesuatu hal-hal yang tidak seharusnya kita saling berbeda pendapat. Di hari ulang tahun yang ke-42 ini, semoga Tuhan menambahkan rahmat dan berkat kebersamaan persaudaraan antara kita jemaat dari yang muda sampai yang tua. Tidak banyak yang kami sampaikan. Saya keluarga Yesi Regar Siagian beruntung mengucapkan selamat ulang tahun HKBP Kebonjeruk ke-42. Tuhan memberkati. Amin. Halo, selamat kami ucapkan kepada HKBP Kebonjeruk dalam merayakan ulang tahun yang ke-42. Sungguh sesuatu umur yang indah. Banyak sudah perjalanan yang dilalui oleh HKBP Kebonjeruk. Harapan kami sebagai mantan Nakoso HKBP Kebonjeruk, kami berharap bagaimana rasa persatuan, kesatuan, kekompakan yang luar biasa yang dulu saya rasakan itu tetap kembali muncul di gereja HKBP Kebonjeruk. Dan kepada Amang Sintua, Inang Sintua, marilah kita bersatu membangun HKBP Kebonjeruk ini supaya tetap lebih indah, lebih damai, dan tetap mempertahankan rasa kekeluargaan yang sungguh luar biasa. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur atau siapapun yang mungkin namanya tidak mau disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi begitu besar kepada gereja yang kita cintai HKBP Kebonjeruk. Mudah-mudahan berkat-berkat semakin berlimpah dan pelayanan juga mungkin harapan kita semakin berlimpah. Hanya itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-42. Semangat! Lansia Maranatha HKBP Kebonjeruk mengucapkan selamat datang kepada Tuhan HKBP Kebonjeruk. Saya ingin dimasukkan kepada kami, Juliana, untuk Horas, horas, horas. Kami, Ina Kamis, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 HKBP Kebonjeruk. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun ke-42 AKBP Kebun Jeruk. Tuhan Yesus memberkati. Ora! Kami ruas wilayah 9 Red Lehem mengucapkan selamat ulang tahun ke-42 AKBP Petunjuk. Semakin bertumbuh dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami ruas wilayah 10 AKBP Kebun Jeruk mengucapkan selamat ulang tahun ke-42 AKBP Kebun Jeruk. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas. Semoga